Ciri-ciri wanita sederhana tapi berkelas dan anggun. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Sebenarnya tak ada aturan khusus mengenai bagaimana semestinya wanita dapat bersikap. Namun kebanyakan wanita tentunya menginginkan jika dirinya terlihat anggun dan berkelas meskipun dengan tampilan yang sederhana. Bukan hanya itu saja, kebanyakan pria juga menginginkan jika memiliki wanita berkelas sebagai pasangannya. Hal ini dikarenakan kaum pria menganggap bahwa wanita yang berkelas memiliki kualitas tersendiri dibandingkan wanita-wanita pada umumnya. Menjadi wanita yang berkelas tak selalu harus bergelimang harta ataupun memiliki gelar bangsawan. Sikap sederhana yang kamu miliki pun juga dapat memperlihatkan betapa berkelasnya dirimu. Berikut ini 10 ciri wanita sederhana tapi berkelas dan anggun. Satu, tidak mengejar pria. Wanita yang berkelas tentunya tak memiliki waktu untuk mengejar-ngejar pria. Mereka lebih memilih untuk meningkatkan kualitas dalam diri mereka. Sehingga daripada mengejar pria yang belum tentu jelas, mereka lebih memilih untuk membuka kesempatan pada pria yang ingin benar-benar serius dengannya. Pada saat dirinya mengetahui jika pria yang disukainya tak menaruh hati padanya ataupun tak ingin berhubungan serius, maka mereka tak akan pernah memaksakan perasaan mereka terhadap pria tersebut. Bahkan mereka lebih memilih untuk move on dan menemukan pria lainnya yang memang tertarik padanya dan tentunya juga lebih berkualitas. 2. Gaya bicara yang kalem dan tidak sembarangan. Wanita yang anggun dan berkelas dapat terlihat dari gaya serta nada bicara yang dilontarkannya. Keanggunannya dapat terlihat dari kepribadiannya yang tidak asal bicara. Mereka memiliki kepekaan untuk menyesuaikan dengan setiap kondisi yang dihadapinya. Kata-kata yang diucapkannya pun tidak asal dan benar-benar diperhitungkan dengan matang. Bahkan tawa dan volume bicaranya pun diatur agar tidak mengganggu orang-orang lain di sekitarnya. 3. Menghindari gosip. Daripada membuang waktu yang mereka miliki untuk sesuatu hal yang tidak jelas, wanita yang berkelas akan lebih memanfaatkan waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang positif dan tentunya produktif. Mereka juga tidak melakukan hal-hal aneh yang hanya akan menciptakan gosip serta perhatian dari orang lain. Wanita yang berkelas menghindari drama yang memusingkan di dalam kehidupannya. 4. Bukan pribadi yang pemalu. Meskipun berkelas, namun bukan berarti wanita dapat bersikap pasif dan menunggu orang menyapanya terlebih dahulu. Wanita yang memiliki kepribadian berkelas malah akan lebih aktif dan penuh percaya diri. Sikap ini dapat terlihat ketika berada di dalam sebuah kelompok pertama kali. Tanpa menunggu yang lainnya bergerak, mereka akan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyambut orang-orang lainnya. Namun sikapnya tersebut juga tidak berusaha untuk sok dekat. Mereka mengerti batas dari perkenalan awal. 5. Tidak takut tersaingi. Wanita yang berkelas tidak pernah takut tersaingi, bahkan terintimidasi dengan wanita-wanita lainnya. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak pernah merasa iri pada siapapun. Mereka selalu berfokus pada kebaikan dari semua orang, bukan keburukan dari orang-orang lain. 6. Cerdas dalam berbicara. Karakter cerdas memang selalu melekat dalam kepribadian wanita-wanita yang berkelas. Karena itulah, mereka selalu dapat menanggapi setiap obrolan yang ada dengan porsi yang pas. Tak pernah berusaha untuk sok tahu, namun mengerti kapan waktu yang dibutuhkan baginya untuk berbicara. Bahkan terkadang mereka bisa menawarkan solusi yang masih sangat baru. Keterampilan ini tak hanya dalam logika dan pemikirannya saja, namun juga kepintarannya dalam mengelola emosinya. Terkadang banyak wanita yang tidak sabar untuk mengeluarkan pendapatnya, namun akhirnya gagal hanya karena terlalu buru-buru mengeluarkan emosinya. 7. Memiliki hobi dan minat. Wanita yang berkelas tentu saja selalu meluangkan waktunya untuk dapat mengasah keterampilan dan skill yang dimilikinya. Untuk itu, mereka selalu memiliki hobi dan minat yang disenanginya. Mereka selalu rajin meningkatkan kemampuan hobi yang dimilikinya dengan sungguh-sungguh. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya. 8.
gaya berpakaiannya yang simple. Tak hanya mampu mengelola emosi, logika, serta skill yang dimilikinya, wanita yang berkelas memiliki kemampuan untuk tampil sederhana namun tetap terlihat berkelas. Kamu bisa melihat dari gaya pakaiannya sehari-hari yang selalu simple. Mereka tak pernah menggunakan fashion yang terlalu warna-warni dan norak. Mereka tak berusaha untuk bergaya pakaian ribet hanya untuk menarik perhatian orang lain. Dengan tampilan sederhana saja, wanita berkelas bisa memikat orang-orang lain di dalamnya. 9. Mandiri. Wanita manja memang terkadang menggemaskan, namun wanita yang mandiri dan tangguh juga tetap memikat banyak perhatian. Sikap mandirinya ini bisa menjadi cerminan dari sikap dewasa dan matang yang dimilikinya. Wanita yang berkelas akan sebisa mungkin untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi tanpa bantuan dari kaum pria. Kemandiriannya inilah yang membuat dirinya kuat. Ditambah lagi dengan kecerdasan yang dimilikinya, tentu membuatnya mudah menghadapi setiap masalah yang ada. 10. Anggun. Wanita yang berkelas tentunya mengetahui jika dirinya harus tampil anggun setiap saat. Tampil anggun tak perlu harus bersikap terlalu feminim. Dengan pembawaan dirinya sendiri, bisa membuat orang-orang nyaman berada di sekitarnya. Mereka memahami bagaimana cara berpenampilan yang menarik tanpa harus membalut diri mereka dengan barang-barang yang mahal. Mereka bangga dan yakin pada dirinya sendiri. Oke sobat, itulah tadi 10 ciri wanita sederhana tapi berkelas dan anggun. Tentu saja setiap wanita menginginkan dirinya tampil berkelas. Tanpa kemewahan yang berlebihan, tampil sederhana pun juga dapat membuat kamu terlihat berkelas dan anggun. Nah, apakah kamu memiliki ciri-ciri tadi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.